Welcome to my channel. Nah, kali ini saya akan tunjukkan jarum rajutan saya. Modelnya seperti ini ya. Nah, ini saya beli di Amazon ya. Sangat lucu ya, kecil. Dan ini gampang sekali kita bawa ya. Kita kemana-mana juga kita bisa selipkan di dalam tas kita ya. Nah, ini ada tiga size ya. Yang pertama ini size-nya 5 mm. Kemudian ini ada 4 mm. Lalu ini ada 3 mm. Nah, di sini saya akan tunjukkan ya dengan ukuran yang berbeda, tentu kita akan mendapatkan hasil rajutan juga yang berbeda. Nah, kita di sini akan menggunakan jenis benang yang sama ya, jenis benang sama dan ukurannya juga sama. Nah, tapi kita akan lihat perbedaan setelah kita memakai jarum dengan size yang berbeda. Pertama ya, kita akan membuat pertama kita gunakan yang besar ya, yaitu ukur 55 dengan membuat rantai sebanyak 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita hanya, nah ini hasil dari penggunaan dengan size nomor 5. Dengan membuat rantai sebanyak 10. Lalu kita skip 1, kita menuju ke rantai kedua dengan membuat single crochet ya. Single crochet. Kita buat baris kedua, single crochet juga. Nanti kita akan lihat bagaimana hasil dengan menggunakan jarum yang berbeda size. Kita akan lihat hasilnya setelah kita bandingkan dengan jarum ya. Nah, ini, nah mungkin kita akan lakukan sampai 3 baris ya. Baris. Thank you.
C dengan menggunakan jarum size 5. Ya, kita taruh di sini, kemudian kita ambil benang kuning 5. Tetap juga dengan membuat rantai 10. Lihat ya, lebih kecil ya hasil rantai yang sudah kita buat. Lalu kita menuju ke baris kedua, tetap membuat single crochet. Jadi yang kedua ini kita menggunakan jarum size 4. Single crochet. Tapi kita akan lakukan single crochet dengan 3 baris ya. Kita akan lihat perbedaannya. Sekali lagi untuk baris ke 3. Hasil kedua dengan menggunakan jarum ukuran 4. Terakhir kita akan menggunakan jarum ukuran 3 dengan menggunakan benang warna putih. Lalu kita masuk ke rantai kedua dengan membuat single crochet. Perbedaannya, jadi kalau kita menggunakan jarum dengan ukuran kecil, hasil yang kita dapat akan terlihat lebih rapat. Kemudian kita masuk ke baris kedua. Thank you.
kita masuk ke stage terakhir. Lalu sobatku, kita lihat perbedaannya ya. Di sini ini hasil menggunakan jarum size 3, kemudian ini menggunakan 4, dan ini yang kelima. Nah, jadi sangat kontras perbedaannya ya. Ukurannya akan terlihat sangat jauh ya. Nah, jadi ini menggunakan 5, nomor 5 size, ini 4, dan ini 3. Jadi sobatku, kalian bisa melihat bagaimana cara menggunakan jarum dengan berbeda size ya. Jadi terkadang kita akan mudah untuk menentukan berapa kira-kira jumlah stitches yang akan kita perlukan jika kita menggunakan dengan model jarum yang berbeda. Jadi kalau kira-kira misalnya di dalam satu pola disebutkan di situ menggunakan ukuran 3 atau 4 misalnya single crochet dengan ukuran 2 mm, nah kita bisa bandingkan kira-kira seperti apa jarumnya yang akan kita gunakan. Sobatku, inilah konten yang saya buat kali ini dengan sangat singkat, di mana saya sudah menunjukkan bagaimana perbandingan dengan ukuran yang berbeda kalau kita menggunakan jarum jenis yang berbeda size. Sobatku, semoga kalian suka ya dengan video ini. Terima kasih, sampai jumpa.